Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di IPKDIC Channel. Nah, ini mungkin kita baru ketemu lagi di tahun baru ya, di tahun 2023. Ini ceritanya saya mau berangkat ke Jakarta ya teman-teman. Kita start dari pabrik yang berada di daerah Purwakarta. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya, dan ikuti terus perjalanan-perjalanan kami. Semoga terhibur dan bermanfaat begitu. Dikarenakan ya mungkin bebannya ini si Mandala tuh agak lumayan berat ya guys ya, jadi kita jalannya pelan-pelan. Kalau kata pepatah bilang mah alon-alon asal kelakon, yang penting selamat sampai tujuan begitu. Oke, apa nama, ikuti terus, pantengin terus channelnya IPKDSI biar terus jaya di udara. Harap maklum juga ya guys ya, mungkin ngevlognya apa triknya deket-deket. Nah, saya mah hanya supir meteran begitu, cuman lintas kabupaten mungkin ataupun lintas RW, nggak kayak yang lain kan itu lintasnya jauh-jauh ya, lintas antar kota dan antar provinsi. Kalau saya mah lintasnya lintas kabupaten aja lah, biar bisa PP bolak-balik begitu. Nah, ini juga aduh kameranya goyang-goyang ya teman-teman, harap maklum juga nih aduh, dikarenakan alatnya belum memadai, masih belum ada modal nih buat memperbaiki alat-alat buat bikin ambil video begitu. Nah, ini sudah mendekati gerbang utama. Wah, begitu ada mobil yang lagi antri juga nih mau bongkar. Nah, kita mau menepi dulu ya guys ya, dikarenakan bapak kondekturnya mau apa namanya, mau laporan dulu ke security, jadi kita harus antri gitu ataupun kita harus menunggu dulu checkpoint kalau kata ininya mah. Setelah selesai laporan, konektornya udah naik lagi, kita lanjutkan perjalanan kita. Nah, pas security-nya udah buka gerbang tuh teman-teman, kita bismillah, semoga selamat sampai tujuan pokoknya mah.
Oke teman-teman semuanya, mungkin cukup sekian dulu kebersamaan kita kali ini, dikarenakan aduh kalau sampai tujuan mah tembus gitunya mungkin HP-nya juga nggak kuat, pasti ngeblank gitu, dan karena ini mah HP kentang ya teman-teman, dan mungkin teman-teman juga pasti bosen lah mungkin melihatnya juga. Pokoknya terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah menonton. Semoga bermanfaat, semoga terhibur dengan konten-konten kami yang sederhana ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.